Saudara, evaluasi uji coba belajar tatap muka di sekolah kini mulai dilakukan di Jakarta. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan Juli mendatang terancam dibatalkan. Sekolah tatap muka yang akan digelar pada Juli 2021 terancam batal. Pasca lebaran, kasus COVID-19 semakin melonjak dengan penambahan zona merah di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat salah satunya, keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Bandung mencapai 80%. Jika sebelumnya di awal Mei angka peningkatan kasus COVID-19 stabil di 50 kasus perharinya, di minggu kedua Juni, jumlah kasus positif meningkat 100 kasus per hari. Melihat kondisi ini, ada kemungkinan besar pembelajaran tatap muka batal diberlakukan di Kota Bandung. Dan apabila PTMT ini oleh Pak Wali Kota akan diambil kebijakan iya, bisa saja tidak, kan? Ini nggak ada jaminan. Karena nanti kita akan diperhitungkan tentang bagaimana dinamika pandemi yang terjadi. Kalau sekarang ini dinamika pandeminya meningkat, menurut saya tidak mungkin PTMT dilakukan. Jadi ada kemungkinan besar mungkin ya kalau melihat ditunda, ada kemungkinan ditunda kalau pandeminya meningkat. Di Jakarta, uji coba tatap muka masih akan melalui tahapan evaluasi. Harapannya, tak ada klaster baru yang muncul di sekolah. Pemprov DKI Jakarta berharap pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka dapat berjalan lancar. Kemudian nanti kita akan lakukan evaluasi apakah di Jakarta dimungkinkan dibukanya pembelajaran secara tatap muka langsung. Ya. Dan prinsipnya kami juga ingin anak-anak kita segera kembali ke sekolah, tapi mohon dipahami, diingat bahwa kesehatan bagi anak-anak kita, siswa-siswa jauh lebih penting. Saat ini pihak sekolah terus mendisiplinkan para siswanya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Penerapan belajar 2 hari dalam seminggu selama 2 jam dengan pembatasan siswa juga diberlakukan. Tentunya, ini jadi harapan agar tak muncul penyebaran COVID-19 di sekolah. Tim Liputan, Kompas TV.